Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu lakal hamd. Antal awwal wa laysa biqablika shay'. Wa lakal hamd. Antal akhir wa laysa ba'daka shay'. ولك الحمد أنت الظاهر وليس فوقك شيء ولك الحمد فليس دونك شيء اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أحق من عبد أنت وأرعف من ملك أنت وأجود من سئل أنت وأوسع من أعطى أنت أنت الملك لا شريك لك لن تؤطى إلا بعلمك الفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك تقضي وتغفر أقرب شهيد وأوفى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والعبيد عبيدك وأنت الله الرحمن الرحيم وأنت الله العلي العظيم وأنت الله الحي القيوم وأنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك خير هذه الدنيا وخير ما فيها وخير من فيها وخير الآخرة وخير ما فيها وخير من فيها والخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لك الحمد قد وفقنا بأداء صلاة الجمعة في يومك المبارك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأحبائه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازانا نبيًا عن أمته ثم أما بعد فيا أيها الناس قال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كسان الإيمان dalam membina pribadi muslim yang sejati. Saudara ahli Jumaah yang kasih, al-iman ialah akidah yang teguh dalam hati.
membenar putus-putus dengan wujudullah dan ibadah kepada Allah yang tunggal. Dan disifatkan Allah Ta'ala seperti mana ia sifat diri zatnya sendiri, dengan tidak ada passion, kaifiyah, ataupun mengkosongkan makna ta'til, atau pindah makna tahrif. Lebih-lebih lagi membenar segala apa yang ditunjuk contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan rukun-rukunnya seperti tersabit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah kamu beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan qadar baik dan jahat. Dari sini tekanan dan mendalami al-iman dalam hati asas dalam nak membina peribadi muslim. Dari situ timbullah akhlak, budi pekerti, perangai yang baik. Maka hati-hati itu sebagai penggerak tubuh badan. Tidak jadi baik seseorang melainkan apabila hati itu baik. Ala fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah, dalam jasad ada stoko darah, stoko daging. Apabila baik daging itu, baiklah jasad semuanya. Dan apabila punah daging itu, punahlah daging semuanya. Bukankah itu hati? Al-iman, yaitu di antara dua maqam, yaitu di antara Islam dan ihsan. Wallahi, wallahi, tidak boleh kita isytihar atau ikut Islam dan ihsan melainkan dengan iman akidah yang teguh, yang boleh menolak Tuhannya, beramal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, qaulun wa amal, kata dan buat. Kata dengan lidah, buat dengan anggota yang tujuh, kaki, tangan, hidung, mulut, telinga dan rukun-rukun. Al-iman asal, hilang iman, hilang asal. Apabila hilang asal, hilang segala-galanya. Al-iman bertambah dan kurang, bertambah dengan taat, kurang dengan maksiat. Dengan itu, apabila kita berjaya dalam melaksanakan iman dan amal gerak-geri sebenar dalam hati-hati kita dengan taufik Allah dan kelebihannya, kita kuasa meneguhkan iman dan mampu bergerban jiwa dan dapat tunai kewajipan yang terbeza-beza. Dan dengan taufik Allah dan kelebihannya juga, dapat kita tunaikan kewajipan yang lain dengan penuh gamaran taat. Ikhwani, al-iman diberi takrif sesemudahnya seperti terdapat pada hadis Jibril al-Amin alaihissalam
yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tanya Nabi, "Ya Muhammad, mal iman?" "Hei Muhammad, apa dia iman?" Qala. Nabi jawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil jannati wan nar wal mizan wa tu'minu bil ba'si ba'dal maut wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih." Kamu beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan beriman dengan syurga, neraka, neraca timbangan, beriman dengan hari bangkit lepas mati, beriman dengan qada baik, qada jahat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lagi, "Fa iza fa'alta fa anta mu'min." Apabila kamu buat hak ni, kamu mukmin. Qala Jibril, Jibril jawab, "Na'am, sadaqt." Betul yang kamu kata. Ikhwani, untuk tahqiq melaksanakan ini makna al-iman dalam hidup kita, dan iman itu menjadi kurikulum, menjadi laksud hidup kita, supaya ia boleh melahirkan tokoh kekuatan dan api yang mampu menolak hati tuan, dapat ia berikhtisab dan sabar, sanggup tanggung segala kepenatan, beramal berterus-terusan, tidak penat dan lesu. Al-iman dengan Allah iaitu i'tiqad yang jazim bahawa Allah milik segala-galanya, memberi rezeki, menghidup, memati, dan dialah berhak diibadat kepadanya dengan penuh khusyuk tawaduk semua ibadat. Dan Allah bersifat dengan sifat al-kamal, kesempurnaan, bersih dari segala keaiban dan kekurangan. Inilah sebagai asas pertama dalam nak membina peribadi muslim. Dan supaya rukun ini tetap dalam hati kita, kita kena tanya diri kita sendiri, bagaimana kamu beriman dengan wujud Allah? Manakah kesan adanya dalam hati kamu? Adakah iman kamu dengan Allah dan adanya Allah dalam hati kamu? Apakah yang boleh mengesan kamu, hati dan anggota rukun diri kamu? Adakah kamu beriman adanya Allah boleh melahirkan kekuasaan, melahirkan ijlal penghormatan, kepatuhan dan kehebatan Allah? Yang kamu beriman dengan adanya pada hati kamu. Saudara, beriman dengan Allah madrasatun khuluqiyatun wa tarbiyatun nafsiyah, sebuah sekolah nak beki akhlak, PE perangai, sebuah sekolah nak mendidik jiwa, jiwa diri kamu sendiri, supaya kamu berani berkorban, berani susah, adanya amanah, adanya iffah, bersih diri. Kesemua itu tidak akan dapat dalam hidup manusia dan amalannya, melainkan hasilnya dari kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Qala ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan
kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa jadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkaru. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah mengemukakan satu bandingan, yaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang akarnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah membuat perbandingan itu untuk manusia supaya mereka mendapat pelajaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alladhi khalaqal khalqa fa ahsana khalqah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin fa bada'a bi nafsihi. Qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq fi amril muslimin. Wa ansuril mustad'afina minal muslimin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والميتين. اللهم وفقنا في رفع شأن دينك واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أنت ولينا والقادر على كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.